kami di Dapil 2 itu yang sangat mendesak di sana itu jembatan. Ada beberapa jembatan yang perlu harus dikerjakan dan juga ada beberapa jalan-jalan yang perlu harus diaspal dan juga drenase-drenase. Sasaran utamanya itu ada di Dapil 2 dan itu di Kelurahan Otomona, Kelurahan Perintis, Kelurahan Wanagon. Itu ada beberapa tempat-tempat yang di saat banjir itu hujan sedikit saja banjirnya meluap luar biasa. Kami sudah berusaha mendapat informasi dan sudah kami turun secara langsung ke lokasi dan juga sudah tertuang di dalam pokok pikiran kami. Dan ini kami berharap pasti akan terakomodir dengan baik dan juga itu akan dikerjakan juga dengan baik karena memang itu harapan masyarakat. Harapan masyarakat untuk perhatian serius oleh pemerintah melalui beberapa OPD yang menangani hal-hal seperti ini, contoh macam PUPR ya, dan juga PU. Mereka harus perhatikan ini karena ini urgen sekali.